giniin aja dulu dia apa? Buffer. Udah nih aman sih harusnya. Ya balik lagi bareng gue Jonathan Ferdian dan masih bareng Om Konde S-nya 3. Oh enggak ya, udah enggak ya. Apa? Konde S-nya 3 udah enggak ya? Satu aja. Konde 2505. Ya. Ini bener gak sih? Iya bener-bener. Asik. Sekarang gue karena tadi tuh gue sebenarnya mau ngasih lagu yang lain gitu. Tapi dari grup yang sama. Cuman karena ngomongin masalah progresi dan segala macam, gue jadi tertarik untuk ngasih lo satu lagu yang membuat gue jatuh sama Gfriend ini. Jatuh? Lo jatuh kenapa? Suka. Oh akhirnya. Suka, jatuh hati. Iya, gue akhirnya suka sama si Gfriend ini. Oke. Okay. Ini lagu di tahun 2018. Oke, 2 tahun lalu ya. Judulnya adalah Time for the Moon Night. Time for the Moon Night. Waktu untuk bulan malam. Iya, gitu. Coba didengarkan dulu. Ntar baru kita obrolkan. Copot. Iya. Wih, bagus loh. Belum. Wih, agak-agak klasik. Klasik maksudnya agak retro. Betul. Wih, penting tadi. Asik. Wih, asik. Wah, oh, Yes. Iya tuh, itu enak tuh, korte tadi. Yo, betul. Kok di stringnya liar ya? Betul, parah. Itu ciri khasnya Gfriend. Oh gitu ya? Ya hampir banyak ya? Hampir banyak yang ambil yang gitu. Satunya hilang. Iya. Yeah. Terbaca. Oh iya deh. Half time lagi. Yo eh. Anjing. Ya. Ini yang ngambil tadi teriak. Hah? Itu yang baju hijau yang ngambil teriakan itu. Oh, ya. Nih, oh, asik. Tetap berbang. Iyo, eh. Tapi ya kalau misalkan dibilang kalau untuk lagu ini, iya ada kayak ya tadi beberapa singkup-singkup itu, iya itu Jepang, iya, sih, iya. Jepang. Dah.
Gimana? Nah, kalau ini kebalikan, kan apa yang pertama tadi apa tadi judulnya? Yang pertama Crossroad. Crossroad ini kebalikannya Crossroad. Kenapa? Kalau menurut gue secara chord itu lebih simple. Cuman secara notasinya dia padat banget. Iya. Modulasinya lebih banyak sih ini. Iya, dan apa ya, untuk kayaknya sih gini ya, kayak gue enggak tahu, gue kenapa ini karena gue baru denger juga sih. Kayak dia tuh kayak untuk produksi apa ya? Kayak arrangement-nya kalau misalnya emang lagunya notasinya padat. Jadi dia persimpel di arrangement musik gitu. Misalkan kayak gitu. Cuman apa gitu yang bisa mendampingi keliaran kepadatan vokal ini gitu. String. Yeah. Karena drumnya nanti. Iya, heeh. Iya sih, string-nya kurang ajar sih ini. String-nya gokil sih gitu. Maksudnya kayak ada apa ya? Stringsnya tuh agak ngingetin gue sih sama kayak grup-grup Amerika Eropa tahun 70-80an kayak ABBA kayak gitu-gitu. ABBA. Warna apa color stringsnya gitu loh. Amerika juga ada yang begini ya. Maksudnya color. Oh enggak string. bukan colornya string. Lebih yang kayak tahun tadi di beberapa gitu-gitunya gitu. Gua enggak tahu istilahnya apa sih. Ya. Cuman ya seperti itu sih, cuman ya menarik gitu loh. Itu produsernya sama berarti? Sama, tadi dua lagu itu musik directornya sama tuh. Oh gitu? Dua lagu itu sama. Orang Korea? Korea. Gua kira orang luar. Korea itu. Korea ya? Korea. Soalnya kan gua pernah denger siapa yang ngomong ya. Rata-rata kan banyak juga kayak grup-grup Korea tuh udah yang produksinya tuh udah di... Ada, lo tau Dirty Loops gak sih? Tahu. Nah, dia produsernya itu salah satu produsernya masuk ke SM Entertainment namanya. Jadi dia megang musik Korea juga sekarang. Kayak gitu, dia tinggal di Korea sekarang. Oh gitu? Iya, gara-gara ya duitnya banyak juga sih di Korea. Gitu kan. Siapa yang gak tertarik kalau kayak gitu kan? Iya. Ngegarap satu grup Korea gitu ya, menarik sih. Menarik. Asik ya? Itu oke tadi. Ini tuh single keberapa ya dia ya? Lumayan sih, dia kan 2000, jadi satu tahun tuh mereka ngeluarin dua mini album kayak gitu, album atau mini album pokoknya setahun dua kali lah. Ini di tahun 2018 berarti 2015 2 16 2 17 2 14 2 berarti sekitar selalu 7, selalu 2 ya? 7 kami rapor dan selalu Januari dan Juli gitu, jadi ambil winternya sama ambil summernya. Gitu. Jadi kayak ini lagu di winter. Di winter. Winter. Yeah. Yang tadi Crossroad juga enggak, Crossroad juga winter. Oh, winter ya. Juga. 2020. Ini kan 2018 awal. Crossroad tuh 2020 awal. Gitu. Jadi temanya agak-agak karena lu bilang winter, lu tadi gua dangkap impresi agak-agak sejuk sih kayak gitu. Iya. Bisa. Tapi kalau ini Om, gua mau nanya burger bener itu ininya tuh ada di mana aja sih? Burger benar itu ada di Bintaro. Bintaro. Ada di... Berarti outletnya udah banyak, bukan cuma satu. Ada beberapa sih. Ada di mana? Pondok Labu ada. Paling dekat sih sini sih Pondok Labu. Pondok Labu. Terus. Oh, gue tahu Pondok Labu Cilandak situ. Iya. Paling dekat sih Pondok Labu. Terus di Ciganjur ada. Oh. Di Pamulang ada. Oh, masih daerah situ-situ berarti ya? Selatan-selatan. Enggak, di Ciganjur. Di dekat Pramuka juga ada. Kayak gitu. Apa kelebihan burger bener dibanding burger lain? Para paling bener. Enggak. Apa ya kelebihannya? Gue enggak bisa ngomong. Karena gue mau nyoba ya. Nih, gue penasaran. Jadi subjektif kalau gue ngomong. Kalau enggak apa-apa dong. Ya, lu harus menyombongkan apa yang lu bisa dong. Ya lu cobain aja nanti lu tahu. Gitu. Tapi kan masakan enggak ada kisi-kisi. Ya. Dagingnya lebih juicy. Oh pasti juicy. Lebih tebal. Oh pasti lebih tebal. Harganya murah. Harganya juga bersahabat. Range dari berapa sampai berapa? Antara 25. Sorry, antara 15 sampai 30-an. Ih murah loh. Murah. 30 tuh. 30 triple deh. Triple lo makan. McD aja enggak dapet tuh segitu triple, ya kan? Lu makan enggak bangun lu. Serius lo. Kenyang. Serius. Iya, gua aja enggak pernah makan yang triple. Size-nya gedenya seberapa nih? Gede. Diameter. Gede kan? Se Car Junior. Ya, mungkin segituan lah. Ya triple ya mati juga sih. Gitu lah. Ya gua double aja gua bisa enggak makan seharian. Gua makan double. Wah, gua penasaran sih. 30.000 triple. Heeh. Lah lu untungnya dari mana tuh kayak gitu? Wah,
Gila, lu berani ngasih harga 30.000 dengan triple. Iya, gitu. Dan di sini kan gue juga enggak bareng, gue enggak gue sendiri juga. Gue bermitra juga salah satunya dengan si sahabat gue Brian. SO7. Wow. Iya. Gua cobain sih. Aja cek aja tuh IG-nya ada tuh. Burger, apa nama IG-nya? Burger Bener. Burger B U R G E R ID. B benernya B E bener bener. B E N E R. Enggak pakai underscore. Burger Bener underscore ID. Entar gua cari aja. Ting. Ting. Gitu. Gua akan kasih video ketiga. Apa nih? Apa namanya sih?